Ayo kawan, kita bersama membakar jagung di kebun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anggota yang lain sudah duluan berangkat ke kebun, untuk itu kami juga akan berangkat ke kebun melihat-lihat tanaman jagung. Kalau sudah ada yang bisa dibakar, maka kami akan bakar jagung di kebun. Jadi saya mau berangkat ke kebun ini. Ya, ini kita sudah sampai di kebun. Lihat-lihat tanaman. Dimatikan dulu mesin ini, ya. Kita mau menuju ke pondok. Kalau kita lihat ini di pondok, ini sudah asap mengepul. Di samping pondok ada jagung. Kita mau lihat lebih dekat. Alhamdulillah, ini kayaknya ini sudah bisa dibakar. Untuk itu, bagaimana caranya memilih jagung yang sudah bisa untuk dibakar? Ini jagung ini sudah gembakar, sudah bisa untuk dibakar ini. Bahasa apa itu? Gembakar itu artinya bahasa Jawa, gembakar itu waktu enak-enaknya dibakar. Tapi juga harus dipilih-pilih. Kalau kempes begini ini, artinya ini bisa jadi bogang atau kurang berisi. Nah, kalau yang ini, ini dipijit begini, oh keras loh. Keras, baru bungkusnya ini belum coklat, berarti ini masih bisa untuk dibakar. Coba kau buka ini, coba kau buka. Ya. Terus, tak. Nah, baru kau buka. Coba dibuka. Dibuktikan. Dikupas. Dikupas. Ya, terus dikupas kayak apa? Dibuktikan. Terbukti bahwa terbukti. Nah, mantap toh. Nah, itu tadi Pak Po bilang, yang penting dipijit begini, oh keras. Oh, berarti dia penuh di dalamnya itu. Beda kalau ini beda, jadi tidak usah kalau mengambil untuk dibakar umpama toh. Jangan yang kempes-kempes begini. Yang kayak ini. Tidak berisi. Nah, itu dipijit-pijit. Oh iya, harus dengan pohonnya kalau ngambil itu. Nah, begitu kayak. Nah, begitu. Kenapa? Ya begitu supaya terkurang. Oh, kelihatan. Jangan dikira, oh masih banyak. Padahal tinggal pohon. Yo, nanti dicabut ya. Yo. Ayo kawan, kita bersama membakar jagung di kebun kita. Ambil jagungmu. Ambil jagungmu. Kita bersama tak jemu-jemu. Bakar, bakar. Bakar jagungnya. Di sore ini kita bakar jagung. Kita menikmati jagung bakar di kebun. Sangat-sangat nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantap. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Membakar jagung artinya berarti pernah menanam jagung. Karena pernah menanam juga kacang, nantinya akan panen kacang juga.
Jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Jadi oleh karena itu, marilah kita menanam yang bagus-bagus, yang enak-enak, supaya kita panen yang enak-enak juga. Jadi untuk itu, ikuti video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.